Yo, oke, okay. Halo, tes tes cek sound cek ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel saya Hugan Motovlog. Yo, selamat. Apa iki? Siang yo. Yo. Jadi, hari ini mau ke sekolah. Mau foto ijazah. Dan ini pertama kali saya nge-vlog ke sekolah. Tadi habis ini main Lutfi. Habis bikin-bikin sinematik. Ki opo sih iki? Jadi-jadi. Kunci kunci kono saya. Kok bang siap? Aduh, aduh. Bentar ini ngerekord kan ya? Oh iya ngerekord. Aduh. Pakai enggak ya? Pakailah daripada tengah jalan nanti. Daripada nanti tengah jalan kena hujan kan, mending tak pakai sekarang. Gila, udah 2 minggu nggak pernah upload aku. PSBB sebenarnya sekarang masih PSBB sih, cuman nggak tahu kok boleh foto. Ini maaf ya kalau angle-nya ke bawah atau gimana. Soalnya ya belum nyesuaiin aja, sama mic-nya juga belum tak sesuaiin. Kemarin sempet sih mau bikin video test ride, cuman ternyata salah memori di kamera. Aduh, aduh. Sial banget. Kemarin kan udah test ride motornya Rifki pakai CBR K45G, cuman ya aduh aduh. Dan ngomong-ngomong, hari ini hari Sabtu ya, besok San Mori. Untuk informasi aja sih, besok San Mori karena ya udah 2 minggu dan plannya emang 2 minggu nggak San Mori. Besok mungkin ke Nongko Jajar, mungkin lihat aja sih besok. Soalnya ya keadaan kayak gini, mau jauh-jauh kayak gimana gitu, males sih sebenarnya kalau hujan itu. Karena agak ribet, harus pakai jas hujan. Kalau terang melepas, hujan lagi pakai lagi segitu terus sampai pensiun. Halo, udah nanti. Nanti mungkin ini video saya upload nanti malam aja ya, biar nggak numpuk, biar sekalian langsung jadi konten minggu ini aja. Dan untuk San Mori kan, kalau San Mori kan buat konten minggu depan ya. Kalau saya sih sebenarnya seperti itu cara saya upload. Jadi umpamanya minggu San Mori, saya uploadnya untuk hari Senin atau Selasa, jadi di minggu depannya. Bukan langsung hari itu, minggu itu langsung upload, enggak. Soalnya juga, ya itu sih sibuk juga. Buat mau edit itu udah sibuk. Jadi ya kayak gitu ya. Tempat nyuci langganan. Tapi tadi sih nyuci sendiri. Kebetulan. Kok malah hujan. Mungkin tak jadiin anu ya, nanti tak jadiin apa judul habis nyuci motor pakai hujan-hujan. Aduh aduh. Dan di sini terang, yes damn lah begini.
mau tak lepas tapi takutnya dek depan sana nanti deres. Pakai lah. Soalnya kalau nggak pakai kan bajunya buat foto ijazah. Dan ini video pertama ya saya ngevlog berangkat sekolah. Mungkin kalau kalian semua tanya sekolah saya di mana ya, nanti lihat sendiri. Deket kok dari rumah. Sekarang udah jam 12, Bro. Udah jam 12. Padahal disuruh ke sana jam 12 ya. Dapat bagiannya jam 12 sampai setengah 1. Santai lah. Deket lagi nyampe kok. Santai-santai betot anjir anjir. Tadi udah ditungguin teman soalnya kan. Sekarang Malang sering banjir. Di depan sana rawan banjir biasanya di daerah Suhat. SM ini sebenarnya juga kadang banjir sih. Cuman yang emang parah kalau setahu saya ya, Suhat sini udah termasuk parah. Cuman daerah-daerah lain kayaknya banyak sih. Saya juga jarang keluar kalau hujan, males. Bukan males pakai jas hujannya sih sebenarnya, males nyucinya. Loh, di sini kayak masih hujannya belum parah. Soalnya jarang yang pakai jas hujan. Jalannya juga masih agak kering. Sangat efisien sekali hujan hari ini. Tadi pagi juga anginnya gede. Kayaknya tadi sih hujan lewat. Hujan lewat. Gimana ceritanya itu? Hujannya punya kaki kayak. Aduh. Gaskan. Anjay, ampun mas. Kok nggak disapa? Udah deket. Ya mungkin buat kalian orang Malang udah tahu lah ini ke arah SMA mana. Sekolah yang sangat tercinta. Nang pengen lulus aurek sumpah. Entah kenapa sekarang udah gak begitu betah sekolah. Soalnya lek dari rumah itu lebih ribet. Iya, sekarang jam 12 lebih 5an lah. Ya sekitar segitu. Gak apa-apa paling ya, agak molor. Ntar lalingan juga diomelin. Aduh. Parkirnya mana pak? Foto ijazah. Oh, gimana? Oh. Wah, canggih. Siap. Oh ya. Tambah maju aja rek. Halo vlog, welcome to my guest. Hutan su. Iya, ada geng dulu terus. Mas.
Yo, jadi ginilah sekolah saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Temenan iki ngawur ae kon. Asli ya Sandy. Ora percaya aku nge-vlog. Di-subscribe lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bisa ngomong mana aku. Saya bukan motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.